Saya akan bacakan kiriman selanjutnya ini daripada Kak Nora yang berkongsi pengalaman. Katanya, KC selamat tengah malam, apa khabar? Sihat, terima kasih ya. Katakan orang, KC, kakak ingin ketengahkan peristiwa yang kakak alami lebih kurang 2 tahun yang lalu, KC. Peristiwa ini bila kakak mendengar rancangan misteri jam 12. Kakak dengan anak kakak tak selalu dengar MG12. Kalau anak kakak bersekolah, ya, dan juga anak kakak ni di politeknik waktu itulah, kata beliau, kalau dia bersekolah, kakak tak boleh dengar lah sebab takut KC nak dengar sorang-sorang. Begitu juga dengan anak kakak, dia pun segar nak dengar sorang-sorang rancangan misteri jam 12. Kalau anak kakak ada kuliah, ya, ataupun lecture lah di sekolahnya waktu petang, dia akan dengar dengan kakak setiap malam bersama misteri jam 12. Jadi kalau kami dengar anak beranak, kakak dan dia akan tidur di luar, di katanya di ruang tamu. Kita akan dengar menggunakan sound system yang ada di ruang tamu, ya, bawa tilam, bantal peluk, selimut dan tidur. Jadi dari mana kakak baring ni, ya, katanya posisi badan kakak dan anak kakak akan menghadap tingkap dapur. Kadang-kadang kakak dengar, kakak yang akan tertidur dulu. Anak kakak akan dengar, bila dia perasan kakak tidur, dia akan kejutkan kakak. Dia marah, kenapa tidur tak bilang. Kakak kata, mana kakak tahu yang kakak nak tertidur. Jadi kami berdua akan matikan radio dan kami pun tidurlah. Inilah kata Kak Nora. Jadi pada satu malam di kisi 2 tahun yang lalu, anak kakak dengan kakak sedang mendengar rancangan MG12 dan sedang sedap seronok dengar bersama dengan anak kakak. Setelah beberapa hari tak boleh dengar, kata Kak Nora, kakak terlelap. Tiba-tiba anak kakak kejutkan kakak. Fikirkan dia nak marah sebab kakak tertidur kan. Dia panggil, "Ma, Ma, Ma, bangun, Ma." Kakak bangun. "Sorry, sorry, sorry, Mama tertidurlah." "Tak, Ma, tak, Ma. Ma, dekat tingkap dapur tu apa benda, Ma?" Dengan mata yang kelat sebab tertidurkan Gisi, gosok-gosok mata tengok. "KC, ada kepala perempuan dekat luar tingkap sedang tengok kami anak beranak dengan MG12 di tingkap dapur." Kakak dalam hati istighfar, "Astaghfirullahalazim. Eh, Wati, tutup radio, tutup radio, tutup radio." Kakak dengan anak terus golek ke tepi, jauh dari pintu dapur supaya tak nampak kepala perempuan yang dekat tingkap dapur tu, KC. Anak bisik dekat telinga, "Ma, apa benda tu, Ma?" Anak kakak ni, dia kalau tak pakai cermin mata, dia tak nampak. Takkan kakak nak cakap di kepala orang? Kakak kata, "Tak adalah, ada burung lah kat dapur." "Seram, Ma." "Tak apa, tak apa, tidur, tidur, tidur." Anak cuba lelapkan mata, kakak masih terbayang-bayang. Badan kakak kisut-kisut-kisut rapat sangat dengan anak, sampaikan anak tahu macam ada benda yang tak kena. Kita tidur. Selepas kejadian itu, KC bayangkan, untuk beberapa minggu kakak tak dengar misteri jam 12 sebab takut, KC. Itulah pengalaman dari Kak Nora. Terima kasih dan selamat tengah malam, KC.